Jadi hari ini adalah proses salah satu langkah maju dalam proses pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia. Hari ini kami mengundang Bapak Arsya Rasid untuk kemudian melakukan silaturahmi dan perkenalan kepada seluruh pengurus Kadin Sulawesi Selatan maupun Kadin Kabupaten Kota Sulsel. Tujuannya nanti adalah salah satunya adalah bagaimana menyatukan visi kami semua untuk mendukung calon kandidat untuk ini. Dan Pak Arsya Rasid, nanti kita lihat bagaimana memaparkan visi misinya sehingga nanti dalam rapat pleno Kadin Sulsel itu semua akan kita bicarakan secara demokratis dan insya Allah nanti akan baik pada waktu ini. Mungkin pasca dalam waktu sekitar ini sebelum lebaran mungkin kita akan melakukan rapat pleno di internal Kadin Sulawesi Selatan dalam kaitannya penentuan kriteria sudah jelas kalian. Jadi sekaligus sikap resmi Kadin seperti apa. Tapi ini adalah langkah maju dari Arsyad Rasid supaya bagaimana Kadin Indonesia bisa sikapnya lebih pasti lagi. Sejauh ini baru Pak Arsyad begitu yang komunikasi dengan Kami melihat Bang Arsyad adalah orang yang sangat inovatif, ya, cerdas, dan kemudian sudah sangat berpengalaman dalam di Kadin Indonesia sendiri, sehingga kemudian itu sudah bukan hambatan lagi, tinggal bagaimana kemudian kami di Sulsel ini bisa menyatakan visi kami dalam konteks membutuhkan pilihan Ketua Kadin Indonesia ini. Bang, hari ini Pak ada banyak yang